Oke, selamat siang kelas 5. Hari ini kita akan belajar di Microsoft PowerPoint. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kelas 5 ini bisa membuat grafik data bencana seperti yang kamu perhatikan di layarnya, membuat grafik data bencana serta mempresentasikannya. Jadi kita menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, di sini kamu perhatikan, coba kita pilih slideshow-nya. Nah, kita akan mengerjakan seperti ini grafik data bencana. Kita klik, maka dia akan muncul. Nah, di sini akan muncul kekeringan ada berapa, gempa bumi dia berapa. Kita klik. Nah, lalu nah, ini presentasi kita. Kita akan membuat seperti ini. Oke. Nah, seperti yang di buku halaman 55, silakan diperhatikan, kita akan buat baru. Coba kita buka PowerPoint kita. Nah, ini untuk klik to add title dan klik add subtitle, kita hapus dulu. Kita klik, lalu tekan tombol delete dari keyboard masing-masing. Nah, oke. Nah, barulah kita mau memasukkan grafiknya. Nah, langkah pertama, kita akan membuat judulnya dulu. Judulnya menggunakan dari WordArt. Insert WordArt. Nah, ini bisa dipilih. Nanti salah satu bisa. Lalu kita ketikkan grafik data bencana. Grafik data bencana. Nah, ini kita drag ke atas, kita tarik dia ke atas, kita pindahkan. Nah, untuk teksnya nanti, untuk jenis tulisan dan warnanya ini bisa dibuat masing-masing, kreasi sendiri. Oke, nanti tulisannya, jenis tulisan dan ukurannya boleh pribadi masing-masing. Oke, di sini Miss bebaskan supaya kreativitasnya lebih nampak lagi. Oke, nah ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke memasukkan grafik. Nah, di situ dikatakan di halaman 55, klik insert lalu chart kolom 3D space kolom. Nah, kita pilih insert, lalu di sini ada chart. Oke. Nah, di sini ada kolom, kita pilih dia kolom yang 3D. Oke, 3 dimensi dia yang stack kolom. Oke. Nah, di sini dia kita pilih yang ini aja. Kalau kita klik, lalu klik OK, maka dia akan muncul seperti ini. Akan muncul dia tampilan Excel. Oke, tampilan Excelnya nggak apa-apa. Ini kita lanjut aja seperti ini. Kita ketikkan, kita mengetikkan datanya di Excel, dia dikoneksikan ke PowerPoint-nya. Nah, jadi silakan dulu diketik di Excel ini data yang seperti halaman 55. Ada di situ tabelnya. Nah, silakan kita ketikkan jenis bencana. Jenis bencana, lalu di bawahnya kita enter kekeringan gempa bumi, kekeringan. Oke. Enter lagi kembali gempa bumi. Terakhir itu ada banjir. Oke. Nah, untuk seriesnya ini kita ganti judulnya di situ jumlah peristiwa. Peristiwa. Nah, di sini kalau kamu perhatikan kolomnya, kalau dia kurang besar nggak apa-apa, abaikan aja nggak masalah. Yang penting kamu di sini tahu, nah ini jumlah peristiwa bisa dibesarkan, bisa dikecilkan juga. Lalu series 2-nya, jumlah korban jiwa.
kita hanya membutuhkan 3 kolom, sementara di sini ada 4 kolom. Jadi, ini bisa kita hapus, oke. Nah, caranya tinggal sorot, ini dia sorot ya nak, bukan blok seperti ini, tapi sorot. Lalu klik kanan, tekan tombol, klik icon delete. Nah, dia akan otomatis jadi 2 seperti ini. Dan grafiknya pun berubah, oke. Nah, kalau sudah tinggal memasukkan datanya masing-masing. Di situ ada 8, ada 8, lalu kita tekan enter, 85, tekan enter, 33, lalu 108. Nah, untuk jumlah korban jiwanya, kita buat di situ untuk yang kekeringan 9117, enter, 28659, 28659, enter, 3487, 3487, lalu yang terakhir 5453. Nah, ini dia. Nah, di sini kalau kamu perhatikan jumlah korban jiwa sama jumlah peristiwanya tidak nampak. Kenapa Bu tidak nampak? Karena perbandingannya jumlah peristiwa dengan jumlah korban sudah jauh beda. Jadi pembaca grafiknya ini dia hanya baca yang ribuan. Nah, kadang kan kalau ini hanya 8 dia tidak terbaca ya Nak ya. Tapi enggak apa. Kita hanya mau melihat animasinya aja. Kalau sudah selesai, ini kita close saja. Karena sudah langsung data kita sudah langsung terbaca oleh grafik. Nah, kalau sudah perhatikan bukunya halaman 56, di situ dikatakan kita akan mengatur animasinya. Oke. Nah, di nomor 6 klik animation, pilih plot in effect option by kategori. Oke, nah ini dia. Kita klik grafiknya, lalu pilih animation, pilih yang float in. Oke, yang float in. Nah, sementara kalau kita pilih float in, di sini masih grafiknya yang naik. Sementara kita mau grafik kekeringannya yang naik, gempa bumi, epidemi. Kalau tadi kan keseluruhan. Jadi caranya kita pilih animation paint, kita pilih animation paint, lalu pilihlah tanda panah di bawah ini, pilih effect option. Oke. Effect optionnya pilih dia chart animationnya. Nah, group chart di situ pilih by kategori. Nah, ini dia, klik OK. Maka dia akan muncul satu-satu batang untuk grafiknya yang naik. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal mengedit dari slide-nya ini supaya tampilan dari presentasimu lebih menarik. Nah, yang pertama, kita mengganti tampilan cat areanya dengan cara kita klik dulu grafiknya, lalu klik kanan format cat area. Nah, di sini ada fill, mau diisi bisa dengan warna, bisa dengan gradient, feature or texture. Nah, hari ini Ibu memilih gradient fill-nya. Nah, ini bisa kamu pilih di mana yang mau, lalu pilih close. Nah, kalau sudah, lalu kita akan memformat slide-nya. Tinggal kita klik, pilih desain bisa dari background style. Nah, ini format background juga bisa. Kalau misalnya mau yang sudah ada tertera di sini, nah bisa juga dengan gradient. Oke. Nah, ini nanti terserah juga ya. Ibu bebaskan, lalu close. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada judulnya tidak terbaca, nah silakan diganti
Jangan sampai nanti presentasi kamu sendiri nggak terbaca. Oke, kalau sudah seperti ini. Ini kita turunkan sebentar. Nah, grafiknya juga bisa dibesarkan ya. Klik tahan, tarik. Kamu drag. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat dari transitionnya supaya presentasi kita lebih menarik lagi. Oke, nah kalau mau mempresentasikan jangan lupa diklik slideshow, oke, atau F5 dari keyboard masing-masing. Nah, ibu pilih dulu slideshow. Nah, ini dia tampilan hasil kerja kita hari ini. Ada grafik bencana, kita harus klik dulu. Nah, tinggal kita klik, maka akan muncul seperti ini. Kita klik. Nah, kalau tidak mau diklik-klik gitu, atau maunya langsung otomatis, nah, bisa langsung efek option, lalu di sini, oke, coba kita ganti start after previous ini ada. Nah, kita pilihnya start after previous. Ya, bukan with previous, dia start after previous. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kita pilih slideshow. Nah, dia akan muncul tanpa ibu harus klik-klik satu-satu. Dia otomatis. Oke, jadi kalau untuk supaya dia otomatis berjalan, pilih dia tadi start after previous. Oke, kelas 5, mudah-mudahan paham, bisa dikerjakan dan dapat nanti difoto lalu dikirim ke miss-nya. Terima kasih kelas 5, sampai ketemu minggu depan, tetap sehat, tetap semangat. Thank you.